Oke teman-teman, ini kita tusuk keteknya dari belakang sini. Oke, kita tusuk ke sini lagi ke perutnya. Nah, seperti begini ya. Nah, mantap nih. Di atasnya nanti kita kasih pengaman rumput saja. Ini rumput nih, bukan kangkung ya. Rumput, sorry, kuku kita hitam ya. Bekas kerja bengkel tadi hitam, kena oil, oli. Ini kita pulang kerja, mau lagi mancing. Oke, ini seperti begini ya. Mudah-mudahan dapat. Dapat. Abun nih. Ini teman-teman, kita pakai casting kan, kita kotek-kotekan di rumput. Mantap nih, lumayan babon nih. Oke, kita ambil ya umpannya, masih ada nih. Kita coba lagi ya pakai pakai ini katak sisanya ini. Oke, semoga yang ini dapat. Oke. Naik juga. Kenapa kocoran? Kocoran naik juga akhirnya. Berapa kali lepas. Telannya guys. Mantap nih. Oke teman-teman. Siapa bilang katanya umpan katak tidak awet. Ini buktinya. Kita tapi menggunakan dagingnya. Sangat awet sekali. 3-4 kali bisa strike. Ini mantap nih. Ini cuma anti sangkut lumut. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, ada yang nambah. Strike lagi. Baru satu kali lempar, langsung strike. Mantap. 30 detik, mantap. Saya umpan kodok ya, lebih daripada supportnya, actionnya. Oke, guys. Oke teman-teman, sudah ada yang nyamper nih kayaknya. Kita tunggu dulu ya, kita rasa. Oke. Mocil mocil lah. Oke teman-teman, kita coba lagi. Oke teman-teman, dimakannya lagi. Mantap nih. Oke. Ini babon sekali nih. Lumayan ukurannya. Nah. Kena juga kan? Mantap nih, size idaman. Oke, lumayan nih mulutnya nih, kena dua mata kail nih. Oke, mantap. Oke teman-teman, oke, di bawahnya kabu. Jangan lepas kau. Oke. Apa? Lumayan babon nih.
mantap ya. Teman-teman, cukup sampai di sini dulu video kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Mantap.